بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما مزيلا أما بعد حاضرين وحاضرات ورب النجام من رحمة الله سبحانه وتعالى marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih pada nikmat iman dan Islam yang patut kita syukuri setiap saat kita. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in, ijba'i tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selalu umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan sama-sama mengkaji salah satu materi yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat di dalam menjalani hidup di dunia ataupun ketika kita mengarungi kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas tentang memperbanyak mengingat kematian. Al-Hadirin wal-Hadirat rahimahumullah. Kematian sesuatu yang pasti kita akan lalui. Setiap orang, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari yang tiada, kemudian ada, kemudian pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim yang meyakini bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk mempersiapkan bekal ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan berikutnya. Ikhwafillah a'azanillahu wa iyyakum. Mengingat kematian adalah merupakan sebuah nasihat yang paling agung. Sampai ada salah seorang yang mengatakan, ulama salah mengatakan, kata bil mauti wa'idah, kata bil mauti wa'idah, cukuplah kematian nasihat bagi kita. Cukuplah mengingat kematian itu adalah nasihat bagi kita. Karena kematian itu akan menghancurkan kelezatan yang dinikmati oleh setiap manusia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akthiru min dzikri hadhihi al-ladah." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya pemutus kelezatan adalah kematian. Jika seandainya seorang muslim dengan hanya mengingat mati saja, ketika dia merasakan kenikmatan dunia, contohnya ketika dia makan, ketika dia mengingat mati, dia akan merasakan bahwa apa yang dirasakan dari kenikmatan makannya, dia seakan-akan telah hilang rasa
rasa nafsu makannya. Disebabkan karena apa? Sebentar lagi dia akan mati. Maka dari itu, pengingat mati ini bukan hanya bisa menghancurkan satu kenikmatan, akan tetapi bisa memutus segala kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yaitu kenikmatan dunia. Oleh karena itu, dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ada salah seorang sahabat dari kaum Ansar, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Qala ayyul mu'minin aqyas? Qala aktharuhum lil maut dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika aqyas. Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, ada seorang Ansar yang mendatangi beliau. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian dia berkata, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Dia kembali mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka-mereka orang-orang yang cerdas. Kita semua tahu, meyakini yang namanya kematian pasti itu akan datang. Namun, sedikit di antara kita yang mempersiapkan kematian tersebut. Kematian memang tidak ada yang tahu kapan dia datang. Akan tetapi, setiap kita pasti meyakini akan datangnya kematian tersebut. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang menyediakan bekal kehidupan setelah kematian. Karena dia tahu dan dia yakin bahwa kematian itu pasti akan datang. Kapanpun itu. Ada orang yang menyediakan atau mempersiapkan atau mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan atau belum pasti dia ketahui. Dia belum tahu apa hasil yang dia lakukan atau hasil yang dia dapatkan. Dia belum tahu lulus atau tidaknya, tapi dia berusaha. Sedangkan dia meyakini bahwa kematian itu akan datang, akan tetapi dia tidak menyediakannya. Sesuatu yang dia pasti, sesuatu yang dia yakini akan datang, akan tetapi dia tidak menyediakan atau tidak mempersiapkan hal tersebut, gitu ya. Oleh karena itu, maka orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang menyediakan atau mempersiapkan bekal sebaik-baiknya di dunia untuk menghadapi kehidupan yang lebih berat. Ya, siapapun itu, orang-orang yang beriman saja ketika di akhirat nanti dia akan merasa merugi. Dia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hasrata, celakalah kepadaku atau celakalah aku. Aku tidak mengerjakan apa-apa yang telah engkau lakukan. Aku tidak mengerjakan apa-apa yang telah engkau perintahkan. Ya hasrata ma farratu fi jambillah. Ya Allah, celakalah aku. Aku tidak mengerjakan yang telah engkau perintahkan kepadaku, sedangkan aku mampu untuk melakukannya. Itu orang-orang yang beriman. Dia merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan waktunya sedemikian rupa bahwa dia telah menyia-nyiakan waktunya, bahkan lebih daripada itu, seakan-akan dia orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Padahal orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang menggunakan waktunya dengan kebaikan. Akan tetapi perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh pada saat itu, seakan-akan mereka orang-orang yang amalan kebaikannya sedikit.
Ikhwafillah azanillahu wa iyyakum. Karena ini adalah merupakan sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini adalah perintah bahwa di dalam mengamalkan perintah tersebut tentunya ada ya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita. Ketika kita memperbanyak ya mengingat kematian, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini bagian daripada ibadah. Memperbanyak mengingat mati adalah bagian daripada ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya pahala atas apa yang mereka lakukan. Ya. Ada beberapa manfaat ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian. Manfaatnya adalah mengingat kematian adalah termasuk daripada ibadah yang saya sebutkan tadi. Maka ketika seseorang mengingat kematian dan memperbanyak kematian, maka dia ya pada saat itu termasuk orang-orang yang cerdas, karena dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian tersebut, yaitu dengan memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Yang kedua, mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzkuril maut fi salatika fa innar rajul idza dzakara al maut fi salatihi fa hariyun an yuhsina salatahu wa shalla salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghayraha wa iyyak wa kullu amrin ya'tadiru min." Ingatlah kematian dalam salatmu. Karena jika seorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Salatlah seperti salat yang tidak seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan ya di dalam melakukan salat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak mana ya engkau meminta uzur meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Ya. Dengan kita mengingat kematian, kita akan memperbagus amalan kita, memotivasi kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita yang lainnya, bukan hanya sholat, ya, bukan hanya sholat, akan tapi amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan ketika kita, ya, didatangi oleh malaikatul maut, namun kondisi kita dalam keadaan yang buruk. Oleh karena itu, disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala ya merahasiakan kematian seseorang, tidak memberitahunya. Supaya apa? Supaya ya siap setiap saat. Siap setiap saat kapan ya ajal datang, dia siap untuk menjemput ajal tersebut dengan amalan terbaiknya, yaitu salat ataupun dengan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana salat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika seorang mengingat kematian di dalam salat, maka dia akan memperbagus salatnya seakan-akan ya terlihat bahwa orang tersebut tidak memiliki kesempatan salat yang lainnya. Mungkin disinilah makna perkataan salafus saleh, ya. Salatlah kamu atau beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Ya. I'mal li dunya i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Sebaliknya jika kita ya beramal untuk dunia mencari nafkah atau bekerja dan sebagainya, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Ada semangat di situ di dalam ya mengerjakan amalan atau mencari nafkah. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita mengerjakan amalan akhirat seperti sholat misalnya, maka sholatlah seakan-akan kita akan meninggal di esok hari. Berarti kita akan memperbagus sholat kita.
Kita katakan memperbanyak mengingat kematian akan memperbagus amalan ibadah kita. Tidak hanya sebatas memperbanyak amalan kita, akan tetapi memperbagusnya. Lalu kemudian berikutnya, mengingat kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah, ya padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka dia pasti akan mempersiapkan jawaban. Jelas orang yang mengingat kematian, dia akan mempersiapkan amalan sebaik-baiknya, memperbaiki amalan-amalan sebaik-baiknya. Kita menginginkan, ya, ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan terbaik kita. Oleh karena itu, ya, disunnahkan kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah amalku atau setiap amalku, ya. Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku adalah amal yang ditutup. Maksudnya ditutup ketika kita meninggal, ya. Maka kita menutup usia kita dengan ketika kondisi kita beramal, mengamalkan amalan-amalan saleh. Allahumma ij'al khaira amali khawatima wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Dan jadikanlah hariku ketika aku dijemput oleh malaikatul maut adalah hari di mana ketika aku, ya, bertemu dengan engkau. Maksudnya adalah hari yang paling baik. Ya. Maka oleh karena itu, di dalam sebuah hadis juga kita mengharapkan, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita menginginkan ketika amalan terbaik kita, ya, adalah ketika amalan kita diangkat, ya, ke langit adalah amalan yang terbaik yang kita lakukan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, ya, diangkatnya amalan seorang anak Adam itu di hari Kamis, dan disunahkan, ya, puasa di hari Kamis, ya. Dan aku menginginkan amalan terbaikku itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita katakan bahwa kita menginginkan amalan-amalan terbaik kita menjadi penutup amalan kita di dunia. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya, aku meminta kepadamu husnal khatimah, atau menutup usia ini dengan amalan kebaikan. Bukan hanya amalan-amalan biasa, akan tapi amalan yang paling mulia. Amalan yang paling mulia adalah amalan yang dilakukan oleh setiap hamba secara rutinitas, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seorang hamba, ya, dalam kondisi dia melakukan amalan-amalan yang rutinitas, ya. Man mata au man asha alaihi mata alaihi. Sebagaimana perkataan ulama salaf mengatakan, barang siapa yang hidup dalam satu kondisi, dia akan dimatikan dalam kondisi tersebut. Dan siapa saja yang mati dalam kondisi tersebut, ya, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi di mana dia dimatikan, ya. Oleh karena itu kita menginginkan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya lebih baik. Memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaikin minal 'aysyi illa wasa'ah 'alaihi
wala fi si'atin illa dayyaqahu alaih. Perbanyaklah banyak, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Ya. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian dalam kondisi dia lapang, ya, dia tidak akan pernah takut ketika, ya, kesempitan menghimpitnya atau kesempitan mendatanginya. Kenapa? Karena dunia ini pasti akan berakhir. Dunia bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika seseorang mengingat kematian dalam kondisi lapang, itu tidak akan pernah, ya, ya, menjadikannya sedih ketika dia berada dalam kondisi yang sempit. Begitupun sebaliknya, ketika dia dalam kondisi sempit lalu kemudian dia mengingat kematian, ya, maka dia tidak akan tertipu oleh dunia. Maksudnya, tidak akan tertipu oleh dunia ketika dia, ya, terhimpit oleh ekonomi misalnya. Sedangkan kebutuhannya menekan dia untuk mencari nafkah. Sedangkan takdir Allah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya dalam kondisi seperti itu. Namun dia mengingat mati, ya, akhirnya dia mengurungkan niat-niat buruknya untuk melakukan hal-hal yang buruk, sehingga tidak akan tertipu oleh, ya, tipuan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia akan tetap berada dalam kondisi tersebut, ya, bahkan dia akan, ya, bersemangat di dalam mencari nafkah. Manfaat berikutnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnu Daqqaq atau Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man akthara dzikral maut ukrima bi thalath, siapa saja yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Siapa saja yang mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, ya, menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nashatu fil ibadah, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-qana'atu fil qalb, diberikannya rasa qana'ah di dalam hatinya, merasa cukup dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi ada tiga manfaat lebih daripada manfaat sebelumnya. Menurut, ya, ulama salaf Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang yang memperbanyak mengingat mati, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Satu, ya, dia akan menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa ataupun tidak berdosa, melakukan keburukan atau tidak melakukan keburukan, dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya. Kalaupun dia tidak melakukan keburukan, akan tetapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan kebaikan yang dia tidak lakukan. Dia mungkin telah menyia-nyiakan amalan kebaikan yang tidak dia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di dalam ayat ini, menyeru kepada orang-orang yang beriman. Lihat, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bukan berarti dia, ya, adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa. Atau, ya, kita katakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru kepada orang-orang yang zalim terhadap dirinya? Orang-orang yang
melampaui batas. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu taubat ya merupakan sebuah ibadah. Orang yang beriman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya yang dia lakukan tanpa dia sadari, karena setiap manusia memiliki dosa. Ya, disadari ataupun tidak disadari. Yang kedua, orang-orang yang beriman dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang disia-siakannya. Oleh karena itu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, akan tetapi dia belum bisa ya, belum bisa menjadikan kebaikan tersebut ya, atau belum bisa membalas kebaikan tersebut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan wajib kita balas sebenarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan ya surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati dia akan dimuliakan dengan ya dengan rajinnya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingat mati dia akan senantiasa terus ya konsisten di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, karena dia tidak menginginkan ketika datang malaikat kepadanya sedangkan dia dalam kondisi buruk, sedangkan dia dalam kondisi ketika melakukan amalan-amalan yang buruk. Oleh karena itu setiap detiknya, setiap nafasnya, setiap langkahnya, setiap amalannya selalu dibarengi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, selalu dibarengi dengan ya niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidur pun dia tidak menginginkan ketika datang malaikat al-maut menjemputnya, dia dalam keadaan tidur, dalam keadaan lalai, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum dia tertidur. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal ya, beliau mengatakan ya, ahtasibu qaumati kama ahtasibu naumati, atau ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku berada dalam kondisi tidur, sebagaimana aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku dalam kondisi terjaga. Ya. Maka setiap langkahnya itu adalah ibadah, karena dia mengetahui dan meyakini bahwa mati akan menjemputnya. Ya. Dia akan rajin dan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya, orang yang mengingat mati akan ya dimuliakan dengan ya dimuliakan dengan sifat qanaah yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan dalam hatinya. Sifat qanaah, ketika seorang mengingat mati dia akan ridha, dia akan menerima setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kondisi sempit, kondisi lapang, kondisi apapun, dia akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ridha terhadap ya pembagian Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya. Ya. Namun beliau mengatakan lagi, man nasiya dzikral mauti uqiba bitsalas. Siapa saja yang lupa akan mengingat mati, dia akan dihukum dengan tiga perkara. Yang pertama, kebalikan daripada itu, taswifut taubah. Dia akan mengulur-ulur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kehidupan setelah kehidupan ini. Yang dipikirannya hanyalah dunia semata. Maka dari itu ketika dia melakukan dosa atau bahkan dia melalaikan setiap kebaikan, dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa akan kehidupan akhirat. Terlebih jika seorang telah melakukan amalan-amalan dosa, ya, wajib baginya untuk
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dosa tersebut adalah dosa yang besar, minal kabair, ya, wajib baginya untuk bertaubat setiap dosa yang dia lakukan. Namun dosa-dosa terkecil, ya, kita sebatas mengucapkan astagfirullahalazim, ya, mengucapkan dengan ikhlas lillahi taala, ya, meminta ampun kepada Allah atas setiap, ya, dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sengaja melakukannya, atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kebaikan-kebaikan yang kita sia-siakan. Nah, orang-orang yang lupa akan, ya, akan mengingat mati ini atau lupa akan kematian, maka dia akan mengulur, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, maka dia akan, ya, malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan malas. Ya. Kenapa? Seakan-akan dia hidup di dunia ini lama. Ketika dia, ya, melewati sebuah kebaikan, dia mengatakan, saya akan beramal nanti, ya, esok hari. Jika seandainya amalan tersebut lewat darinya hari ini, dia katakan masih ada minggu depan, ya. Jika seandainya misalnya ayyamul bidh telah lewat kepadanya, kita katakan, ya, dia katakan maka masih ada bulan depan, ya. Maka bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas di dalam, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu, malas melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang kedua apa? Ya, malas di dalam melaksanakan kebaikan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dengannya dengan, ya, ketidakridhaan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kenapa? Karena pada dasarnya otaknya atau pikirannya hanya sebatas dunia saja. Yang dipikirannya adalah dunia, bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Tidak mengingat kematian. Ketika seorang mengingat kematian, dia mengingat akan akhirat, akan kiamat, akan kehidupan, perjalanan kehidupan setelah dunia. Orang yang lupa akan kematian, ya, dia akan, ya, diberikan rasa cemas, akan diberikan rasa bimbang, disebabkan karena apa? Kondisi hatinya tidak stabil, tidak menerima atas pemberian Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala atas hamba tersebut, hingga akhirnya dia banyak mencela, banyak iri, banyak hasad terhadap orang lain karena dia tidak ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dan kita katakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, bahwa dunia ini sungguh sangatlah singkat. Dunia ini sungguh sangatlah singkat. Ya. Seorang mukmin ketika hidup di dunia ini, ya, yakinlah bahwa dirinya seakan-akan seperti seorang musafir, ya, yang bepergian jauh lalu kemudian dia mendapati, ya, pohon besar lalu kemudian dia, ya, berteduh di bawahnya beberapa saat lalu kemudian dia meninggalkannya. Itulah gambaran dunia, sungguh sangatlah singkat, ya, sungguh sangatlah singkat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya, ya Rasulullah, ya, waqad athara fi jambika kulna, waqad athara fi jambih. Ketika itu sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, ya, lalu kemudian bangun dari tidurnya dan melihat, ya, bekas dari alas tidur tersebut, lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an, ya Rasulullah, ya, apakah engkau menginginkan aku, ya, membawakan bagimu tempat, ya, tidur yang nyaman? Kemudian beliau mengatakan, mali walid dunya wa ana fid dunya illa karakibin tahta asy-syajarah
thumma raha wa tarakaha. Beliau mengatakan, ya, aku, ya, di dunia ini tidaklah aku di dunia ini melainkan aku sebagai, ya, sebagai musafir yang ketika melihat sepohon, satu buah pohon, begitu ya, lalu kemudian dia berteduh di bawahnya, setelah selesai istirahat lalu kemudian dia meninggalkannya. Jadi sungguh sangatlah singkat. Di ayat yang lain surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, seakan-akan dunia ini dan akhirat ini, ya, bagaikan antara, ya, ashiyatan aw duhaha, siang sore hari lalu kemudian, ya, sampai pagi hari. Itulah jarak antara kita hidup di dunia, dilahirkan lalu kemudian kita mati, jaraknya antara, ya, ketika datang waktu sore hingga datang waktu pagi. Sungguh sangatlah cepat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perumpamaan, ya, ketika datang pagi sampai sore hari, tidak. Kenapa? Lebih pendek lagi, ya, antara sore sampai pagi. Belum lagi, ya, diputus, diambil waktu tidur kita hingga akhirnya lebih pendek lagi. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian kita, atau mengingat kematian tersebut memotivasi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari, ya. Lalu kemudian bisa memotivasi kita untuk, ya, rajin beribadah, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhahkah atau ibadah ghairu mahdhahkah? Ibadah yang bentuknya memang ibadah atau ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia sebagai ibadah akan tapi niatkan ibadah, maka dengan itu, ya, akan menjadikan akhirat kita menjadi lebih baik. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana hukumnya orang yang takut mati, begitu Pak, ya? Orang yang takut mati adalah orang-orang yang tahu dirinya, ya, kurang beramal, kurang amal solehnya. Karena orang-orang yang soleh, sebagaimana diceritakan, ya, oleh para ulama, bagaimana, ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dan juga ulama-ulama yang lainnya, Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan juga, ya, ulama-ulama Al-A'immah, mereka sungguh mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena, ya, cukup lelahnya mereka, ya, mengamalkan begitu banyak amalan-amalan saleh. Maksudnya adalah orang-orang yang saleh dia selalu, ya, mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut mati. Bahkan itulah yang diharapkan oleh, ya, oleh orang-orang yang saleh. Berarti orang-orang yang takut mati adalah kebalikannya, orang-orang yang tahu dirinya, ya, tahu dirinya tidak memiliki amal kecuali sedikit, ya. Namun jelas bagi kita, ya, kita katakan apakah kita takut mati atau menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang paling baik pun sebenarnya bukan dia takut bertemu Allah Subhanahu wa taala atau takut akan mati, akan tetapi dikhawatirkan apa yang dia lakukan selama hidup ini belum apa-apa, ya, hingga akhirnya dia menginginkan terus beramal, sehingga dia terus ingin beramal, ya, kebaikan untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya dia, ya, merasa khawatir, walau dia tidak katakan takut karena kematian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia terus mempersiapkan setiap harinya kebaikan-kebaikan, ya, setiap saat, setiap detik, ya, dia tak, ya, lepas dari amalan kebaikan,
maka dia tidak takut mati. Akan tetapi dalam hatinya selalu ada kekhawatiran, ya. Selalu ada kekhawatiran, jika seandainya saya mati saat ini, apakah cukup bekal saya bagi saya ketika nanti di akhirat, ya. Nah, kita katakan Allah Ta'ala alam, maka seyogianya bagi kita untuk, ya, tidak takut akan hal itu, karena itu datang, ya, atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu ditakuti. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki amalan saleh kita. Kita mengingat kematian itu untuk memperbaiki amalan kita, bukan untuk ditakuti. Kematian bukan untuk ditakuti. Akan tetapi untuk memotivasi diri kita untuk terus beramal. Kita takut mati, tapi tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya sebatas memikirkan zat matinya, sakaratul mautnya. Seperti apa dahsyatnya sakaratul maut, ya. Orang yang zalim akan dicabut dengan, ya, cabutan yang sangat pedih. Itu yang dipikirkan, bukan ketika dia mati amalan apa yang saya bawa, ya. Ya, itulah yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita. Nah, orang yang kedua, Pak, yang kedua, orang yang tidak takut mati seperti bunuh diri begitu. Gimana? Orang yang berani mati, ya. Ada orang yang dia berani mati. Maksudnya dia berani melakukan sebuah, ya, perbuatan yang dengan perbuatan tersebut, ya, hilanglah nyawanya, ya. Bagaimana itu? Lihat sekarang kondisinya. Lihat kondisinya. Kalau seandainya kondisinya tersebut kondisi yang baik, maksudnya adalah di medan peperangan kita berani, ya, maju karena yang diharapkan oleh orang-orang, ya, mujahid adalah kematian sebenarnya. Yang diharapkan oleh mujahid, para mujahid adalah kematian. Bukan lagi yang diharapkan oleh mereka adalah kemenangan sebenarnya, tapi dia mati di medan peperangan. Namun sekarang kalau seandainya ada berani mati begitu, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya para ulama, ya, tidak menganjurkan hal tersebut, ya, maka saya rasa tidak dilakukan begitu, ya. Ya, tidak dilakukan. Kenapa? Karena banyak syubhat. Banyak syubhat. Orang yang melakukan bunuh diri di medan yang di mana di sana adalah banyak kaum muslimin, maka khawatir kita membunuh mereka, membunuh orang-orang yang beriman, ya. Walaupun kita tujuannya adalah orang-orang, ya. Dan itu pun sebenarnya di negara-negara yang aman, tapi kalau sekarang di negara-negara perang, maka ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa boleh untuk misalnya bunuh diri. Tapi ini keluar dari sebenarnya banyak kontroversi. Ada penjara namanya Abu Ghuraib, yang di mana, ya, di penjara tersebut banyak di penjara kaum muslimin, dan di situ juga banyak, ya, orang-orang, ya, kafir, orang-orang yang, ya, menyerang Islam dari orang-orang barat, hingga akhirnya di antara salah seorang mereka ingin menghancurkan penjara tersebut, ya. Untuk apa? Karena ada, ya, permintaan dari narapidana, orang-orang yang soleh sebenarnya kita katakan, orang-orang kaum muslimin meminta kaum muslimin, ya, untuk menghancurkan tempat tersebut. Disebabkan karena apa? Karena mereka setiap hari disiksa, setiap hari wanita-wanita mereka diperkosa, hingga akhirnya mereka meminta kaum muslimin untuk menghancurkan tempat mereka. Ya, hingga akhirnya apa? Di antara mereka ada yang, ya, para ulama ada yang mengatakan boleh untuk menghancurkan tersebut. Akan tapi keluar daripada itu, kita katakan orang yang berani mati dalam kondisi seperti ini, ya, maka diperbolehkan. Akan tetapi sekarang tempatnya aman, walaupun ada orang-orang yang, ya, non muslim tetapi tidak, ya, memerangi kaum muslimin, maka tidak seyogianya untuk melakukan hal-hal, ya, seperti itu. Wallahu Ta'ala a'lam.